Tadi emang pesan Pak Bupati, alhamdulillah rangkaian dari awal sampai akhir kejuaraan tenis Piala Bupati Ciamis dalam rangka hari jadi Ciamis ke-380 berjalan lancar, kondusif. Bahkan Pak Bupati sebagaimana semua tahu menyaksikan Pak Bupati dari awal sampai akhir kondusif. Berakhirnya kejuaraan, hadir menyaksikan secara langsung. Betul, sangat jelas. Yaitu tadi kata saya sampaikan bahwa dari awal pembukaan sampai akhir pertandingan, Pak Bupati begitu respon, begitu mendukung terhadap kegiatan kejuaraan nasional tenis yang kita laksanakan ini. Nah ini, kalau ini bukan kapasitas kemenangan saya, kita ada Ketua PLT, ya kenapa tidak untuk event kejuaraan nasional saja kita mampu. Tapi itu nanti kewenangan kapasitas Ketua PLT yang berbicara apakah siap dan tidaknya positif dari beberapa atlet yang sudah diwawancari emang Ciamis nyaman kondisi. Dan yang saya sampaikan terakhir kepada pemerintah daerah terutama Pak Bupati, ucapan terima kasih atas dukungan support segalanya lah, luar biasa mantap Pak Bupati. Terima kasih. Pastinya senang sih, bangga juga. Soalnya pertama kali juara di senior double juga kan. Pertama 75, set kedua. Set pertama tie break, set keduanya 75. Sebenarnya Rara Sima dari Kabupaten Bogor. Lawannya dari Jakarta sama Blora, Enji Bong sama Niken. Sebelumnya sih latihan di sini sama pasang. Pelatihnya sih Mas Irawan ke Ragunan, habis ke Ragunan sekarang di Om Sonic di Lebak Bulus. Ya, ini kan persiapan juga buat Porda. Jadi insya Allah buat Porda semoga bisa emas juga. Sering ada turnamen lagi nih, biar bisa majuin tenis Indonesia juga. Belum ada sih Porda, lagi liburan sih, jadi mungkin belum itu kuliah lagi, jadi belum tahu masih. Senang lah bisa ketemu sama bupatinya, kalau nggak karena tenis belum tentu bisa ketemu pasti. Thank you for holding this tournament, so I hope that there's gonna be more tournaments. And best of luck to Ciamis all of us. Thank you.